Padahal, Pak. Sama aja. Kamu tahu sekarang jam berapa? Kenapa? Gak bisa jawab. Saya tahu kamu bohong. Ah, kamu tuh jadi murid gak bisa. Malu tuh udah saya sama kamu. Kamu orang gak niat belajar. Pulang aja. Kalau perlu, bangun aja. Saya malu aja kamu tuh. Gak tahu sekarang udah jam berapa. Masuk ya, Pak. Nah aja. Kamu perlu dihukum dulu. Gimana kalau hukumannya diganti nih? Buat kawan rokok ya, Pak. Apa maksudmu? Hei! Cepat masuk! Gak ada gunanya marahin murid kayak kamu. Dimarahin malah ngelamun. Benar-benar membosankan. Tiap hari begini terus. Gak ada hal yang menarik dalam hidupku. Semuanya datar. Ah, kapan aku punya kehidupan yang penuh tantangan? Coba aku bisa ngerasain kehidupan yang benar-benar berbeda. Sepertinya ada yang benar-benar tahu apa yang ku mau nih.
udah dimasakin. Gak perlu cuci piring. Tinggal makan di meja aja kok gak mau. Makanan apa ini? Biar Gilang aja yang nyuci. Kayaknya emang menarik. Gratis lagi. Rasanya gak salah kalau aku coba. Lagian aku udah bener-bener bosen sama rutinitasku sehari-hari. Dari kecil aku emang udah ditakdirin jadi orang jenius. Jadi ngapain juga aku repot-repot mikirin sekolah. Baju udah semua. Jadi gak sabar nih pengen cepet-cepet ngasih.